Ini Mas uh, saya mau menanyakan Hi. tentang uh, keberadaan ya batu-batu uh, yang sudah lolos uji tembak kemarin Mas pripun Mas Ini monggo Bang Oh ini hmm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plus yang juara kemarin yang dipakui di Kabupaten Pandes spesial Wih. ada 2 Wih luar biasa yang ini ya Satu-satunya batu berenergi Yang bisa dua kali lolos uji tembak di PBAB Satu kecantikannya ada Warnanya ada hmm. Pamornya masuk hmm. Tinggal powernya Powernya. Hmm. Jadi nggak segampang mencari barang-barang kayak gini Nggak segampang okay, okay, Karena okay, okay. cantik pun tidak Oke okay. Indah pun tidak Ya power pun harus Jadi yang ini eh, dipastikan Bahwa batunya sangat super sekali ya karena batu ini sudah terbukti bisa melewati 170 peserta lebih dan kapan hari ini saya juga ikut menyaksikan ya ini e, musuhnya benar-benar kelas berat nah, yang unik antik itu langka langka kan yeah. 1001 mm -hmm. nggak gampang dari bongkahan 500 kilo itu menghasilkan batu-batu yang mm -hmm. hari koleksi maupun hari jual kenapa okay kecantikan itu nomor utama. Oke. Okay. Nah, di lain sisi itu kita butuh energi. Energi apa? Untuk hmm. uh, kebutuhan manusia karena hmm. batu itu juga hidup. Secara tidak langsung manusia bisa istilahnya berdosa karena kenapa? Tidak mendekatkan diri sama Tuhannya. Okay. Nah, alam sendiri kayak batu, pohon maupun air itu berdoa setiap hari, Bang. teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sehat, salam sejahtera Rahayu, rahayu, rahayu Selamat berjumpa lagi di channel 4 Go Surabaya Iya ini saya sedang berada di workshopnya atau sanggarnya Bos Ari ya yang berlokasi di kawasan Banyu Urip Gang 4 Surabaya. Nah, Bos Arik ini adalah merupakan salah satu pelapak batu akik yang setiap hari mangkal atau buka lapak di Pasar Kupang Surabaya. Dan sebelumnya eh, sudah kita update beberapa kali ya. Nah, selain itu eh, Bos Arik ini juga memiliki komunitas yang cukup banyak dan besar ya eh, di kawasan Kupang dan sekitarnya. Nah, kali ini eh, tujuan saya adalah untuk eh, menanyakan keberadaan batu akik yang pernah eh, lolos uji tembak, ya, di ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh paguyupan batu akik bertuah atau PPAB Surabaya, Jawa Timur. Iya, ini bos Ari. <si> Assalamualaikum. Okay pripun pun kabarnya bos Ari sehat Alhamdulillah ini sudah beberapa hari kita nggak jumpa ya padahal setelah kemarin acaranya di PBAB saya sebenarnya mencari-cari ini mas tapi sepertinya agak sibuk gitu ya Alhamdulillah malam ini bisa bertemu amin Alhamdulillah ya. Ini Mas eh, saya mau menanyakan hmm. tentang eh, keberadaan ya batu-batu eh, yang sudah lolos uji tembak kemarin Mas. Pripun Mas? Ini monggo, Bang. Oh, ini hmm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plus yang juara kemarin yang ban batu spesial Wih. ada 2. Iya. Nah, geng, geng. untuk komentasku, kupang Luar biasa. Geng. Oke, teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah, ini kita ditunjukkan peserta batu yang pernah juara hmm. uh, lolos uji tembak yeah. di uh, Paguyupan PBAB Surabaya Ujung ya yeah. Oke, okay. 12 ya mas ya? Iya, yeah, total 12 uh, Sebanyak 12 ini, itu ceritanya gimana mas waktu juaranya? Mereka ikut andil hmm. untuk latihan batu akik pilihan mereka sendiri, akhirnya terkumpul lah istilah satu atau dua per satu orang itu jadi terkumpul nyampe sebanyak ini. Oke. Okay. Uh, Ngapunten mas untuk yeah. mengenai maharnya pripun mas. Untuk uh, maharnya sekarang tetap dengan kategori sama uh, okay. lima juta bisa nego goh lima juta bisa nih Lima jutaan. Uh -huh. Oke. Okay. Jadi gini ya mas ya yeah. dari dua 12... belas. Uh, peserta batu ag yang sudah lolos, hmm. ini uh, untuk mengenai maharnya disamakan gitu ya mas disamakan, ya? karena kita hmm. istilahnya tidak pilih kasih untuk uh, kategori uh, batu seleksi itu lebih sulit daripada kita yang menemukan batu-batu yang umum. Betul betul betul. Hmm. Bukan karena mahalnya ya, hmm. karena kesulitannya. <coughs> Oke, okay. jadi sekali lagi teman-teman ya di sini untuk mengenai mahar uh, 5 juta dan bisa dinego ya mas ya? Iya. Oke, okay. dan batunya ini tinggal Uh, milih ya mm. uh, sekali lagi ada 12 belas uh, peserta kontes kemarin mm. yang sudah dikumpulin di sini iya yeah. yeah. mumpung masih banyak ya yeah. uh, ada beberapa pilihan mm. monggo teman teman mempersiapkan diri milih yang mana mm. uh, seperti itu baik uh, teman teman sekalian uh, jadi uh, baru saja dijelasin oleh bos arik ya bahwa uh, saat ini ada 10 biji batu batu yang berenergi super yang sudah lolos uji tembak pada saat e, eh, ya atau latihan bersama yang diadakan eh, secara rutin setiap dua minggu sekali nah kemudian yang dua ini adalah peserta batu yang lolos uji tembak yang di kompetisi ya atau di kontes besar yang diselenggarakan oleh Pak Guyupan PBAP pada tanggal 24 September yang lalu jadi yang dua ini eh, dipastikan batunya sangat super sekali Oke, okay, kita akan tunjukkan satu persatu. Iya, yeah, oke okay, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama, iya yeah, ini batunya batu fosil kelor ya. Yeah. Warnanya hitam dan cukup meles. Kemudian ringnya alpaka super. Nah, batu ini memiliki diameter 24 x 16 mm Kemudian eh, mumpulnya 12 mili. Mm dan pemiliknya ini eh, atas nama Pak Sudarmaji kemudian untuk rekodnya sendiri eh, batu ini telah lolos uji tembak satu kali eh, di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyupan BBAB Surabaya pada tanggal 17 September 2023 dengan jarak satu meter setengah dan lima kali pompa dengan nomor peserta urutan 08. Iya, kemudian selanjutnya. Iya, ini batunya batu karang Nunggal. Motifnya abstrak gitu ya. Dan warnanya cukup cerah. Kemudian ini ringnya alpaka super e, membentuk cakram diameternya 22 x 18 mm. Nah, kemudian mumbulnya 8 mili dan pemiliknya ini atas nama Pak Saleh Arodam kemudian untuk rekodnya batu ini telah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyuban Surabaya pada tanggal 10 September 2023 dengan jarak tembak 1 meter setengah dan lima kali pompa dengan nomor peserta urutan 110 iya selanjutnya iya ini batunya batu aki kalimantan teman teman ya motifnya pusar bumi atau sumur bandung mantap sekali warnanya gelap dan cukup elegan kemudian ringnya alpaka super kemudian ringnya alpaka super sementara itu dimensinya 23 kali 14 mm. mili, kemudian mumbulnya 12 mm. Dan pemiliknya ini atas nama Pak Saleh Arodam. masih sama ya, luar biasa. kemudian untuk rekodnya, batu ini telah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyupan PPAB Surabaya pada tanggal 17 September 2023 dengan jarak tembak satu setengah meter kemudian nomor urut pesertanya 01 iya berikutnya nah, ini batunya batu karang nunggal kemudian motifnya ini abstrak warnanya wih luar biasa ya elegan kemudian ini ringnya alpaka super nah, sementara dimensinya 30 x 20 mili mm, kemudian mumpulnya 12 mili mm. Jadi lumayan besar ini ya, uh, pemiliknya atas nama Pak Saleh Arodam. Kemudian untuk rekodnya, batu ini uh, telah lolos uji tembak satu kali uh, di acara LAKBER atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyupan Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2023 dengan jarak tembak satu uh, meter setengah dan lima kali pompa. Baik, selanjutnya. Iya, ini batunya batu badar besi merah. Wih, motifnya ya. Warnanya seperti merah bata, gelap gitu ya. Kemudian ringnya alpaka super. Nah, sementara itu dimensinya 22x15 mili. Nah, kemudian mumpulnya 8 mili. Dan pemiliknya ini adalah Pak Sudarmaji. Kemudian untuk rekodnya batu ini sudah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyupan Surabaya pada tanggal 17 September 2023 dengan cara uji tembak satu meter setengah dan lima kali pompa dengan nomor urut peserta 07 Iya selanjutnya nah yang ini batunya batu Sulaiman, wih motifnya ya cukup terang sekali, ukurannya juga mini gitu ya, kalau dipakai pasti mantes ini. nah ini motifnya Junjung Derajat ya, kelihatan sekali ada empat tingkat ya, warnanya cerah dan cukup rapi. nah kemudian ini ringnya alpaka super e, membentuk cakram. Nah, sementara itu dimensinya 15 x 13 mili, kemudian mumpulnya 8 mili. Dan ini pemiliknya adalah Bos Ari sendiri ya. Nah, kemudian untuk rekodnya, batu ini telah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Kuyuban PPAB Surabaya pada tanggal 17 September 2023 dengan jarak satu meter setengah dan lima kali pompa dengan nomor urut peserta urutan 104 baik eh, berlanjut lagi selanjutnya ini masih batu juara teman-teman ya nah, ini batunya batu jamal atau batu akik jamal modelnya oval ya warnanya cukup meles ya hitamnya cukup elegan dan motifnya abstrak gitu ya kemudian ringnya standar alpaka cukup tebel ya sementara itu diameternya ini 24 kali 14 mili mm, dan mumpulnya 8 mili mm. dan yang punya batu ini adalah Bapak Sudarmaji Nah, berdasarkan datanya, Rekod batu ini telah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama di PPAP Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan jarak satu meter setengah dan lima kali pompa. Ya, monggo di screenshot, kemudian dicek lagi ya nama jenis batunya. Nah, takutnya ini nanti kita nggak cocok gitu ya. Nah, dan ini betul-betul murni eh, Lolos uji tembak dari Pak Kuyupan Surabaya Jawa Timur ya Oke kita lanjut lagi Iya lanjut lagi Iya ini batunya batu sakral teman-teman Luar biasa bagus sekali Batu kul buntet ya Motifnya cukup jelas Dan warnanya juga tajam ya Kemudian ini ringnya alpaka super membentuk cakram kemudian e, dimensinya 17 kali 12 mili mm, kemudian mumpulnya sekitar 10 mili mm, dan pemiliknya atas nama Abadi game ya atau abadi game Stone, kemudian untuk rekodnya batu ini sudah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyuban Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan cara uji tembak satu meter setengah dan lima kali pompa dengan nomor urut peserta 43. Iya, selanjutnya ini batu fosil kelor ya. Warnanya unik sekali. Nah, ini ada belangnya. Ya, warnanya kebiru-biruan. Jadi cukup elegan ya. Nah, kemudian ini ringnya alpaka super. Nah, sementara itu diameternya 27 x 18 mili. Mm. Kemudian mumbul juga. Nah, mumbulnya 10 mili. Mm dan pemiliknya ini adalah atas nama Pak Dedi. Nah, kemudian untuk rekodnya batu ini telah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyuban PBAB Surabaya pada tanggal 13 Agustus tahun 2023 dengan cara uji tembak satu meter setengah dan lima kali pompa. Nah ini dengan nomor urut peserta eh, 77 ya. Wih, luar biasa Baik, kita lanjut lagi Iya, ini batunya batu akik Jamal Kemudian ini motifnya uh, swanger ya Swanger, gak karu-karuan Berantakan Tapi natural ya nah, Warnanya cukup cerah, cukup jelas ya Dan cukup berantakan juga sih Hehe kemudian ini ringnya alpaka super ya nah, ini yang paling unik di antara yang lain-lainnya ya nah, sudah unik lolos uji tembak lagi wih luar biasa Oke selanjutnya ini pemiliknya adalah Abadi Game ya kemudian untuk rekodnya batu ini telah lolos uji tembak satu kali di acara lakber atau latihan bersama yang diselenggarakan oleh Pak Guyupan Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2023, dengan cara uji tembak 1 meter setengah dan 5 kali pompa dengan nomor urut peserta 68. Iya, selanjutnya, ya ini eh, batunya batu pirus Persia. Wih, motifnya sangat keren ya, pirus Persia, batu yang cukup populer ya. Dan ini warnanya selain cerah, ini cukup rapih gitu ya. Kemudian ringnya ini sangat istimewa teman-teman ya. Perak handmade, kemudian dikombinasi suasa. Dan pemiliknya ini adalah Pak Rizal atau Bos Ari sendiri ya. Nah sementara itu, untuk rekonya sendiri, batu ini telah lolos uji tembak dua kali. Iya, yang pertama di acara lakber atau latihan bersama pada tanggal 17 eh, September kemarin ya, tahun 2023 dengan nomor urut eh, 54. Nah, kemudian yang kedua, batu ini lolos lagi ya uji tembak di kontes nasional atau di kompetisinya eh, yang lalu ya, yang diselenggarakan eh, pada tanggal 24 September 2023. Di Pakuyupan PBAB Surabaya eh, dengan nomor urut 125 dengan jarak 1 ,5 meter setengah dan lima kali pompa. Wih luar biasa yang ini ya satu-satunya batu berenergi yang bisa dua kali lolos uji tembak di PBAB. Untuk mengenai informasi eh, maharnya, pripun mas. Untuk mahar monggo dijapri langsung dengan istilahnya apa langsung, WA aja ya. Oke. Okay. Jadi maharnya nah, ini beda teman-teman ya. ya. Kita tidak uh, kita tidak sampaikan di sini. Hmm. Uh, silakan menghubungi nomor kontak person uh, Bos Ari. Hmm. ya. Dan yang pasti ini adalah lebih spesial daripada yang hmm. uh, baru saja kita tunjukkan tadi. Iya, hmm. ini juara dua kali ternyata. Hmm. Wih luar biasa. Punyanya Pak Rizal nih. Gitu. Punyanya Pak Rizal. Oke teman-teman sekalian. Uh, perlu diketahui, ini punyanya Pak Rizal, ya. Dan ini, misalkan, kalau termaharkan, hmm. ya, uh, ini yang ikut adalah hadiahnya. Kemudian pialanya, uh, kemudian berikutnya adalah sertifikatnya, hmm. ya. Sertifikatnya ada komplit, semuanya, ya, empat jenis, ya, Mas. Empat jenis piala terus ini dikalungkan, itu apa, Mas? Namanya piagam. piagam. Kemudian, sapi piagamnya jadi ada sekitar lima jenis, ya, Mas. Ya, oke, kecuali duitnya, ya, Mas. Ya, duitnya nggak ikut gitu, Bos. Ya, oke, pasti dipahami, oke. Ya, ini spesial, luar biasa. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, wih, ini batunya yang juara satu kemarin, ya. Number one, wih, batunya karang nunggal motifnya gambar abstrak gitu ya nah, kemudian ringnya standar yaitu alpaka nah, ini diameternya 28 kali 20 mili mm. nah, kemudian ini juga cukup mumbul nah, mumbulnya 12 mm nah, ini pemiliknya adalah Pak Punco atau Mas Punco yang sesuai datanya Nah, ini rekornya telah lolos uji tembak satu kali di ajang kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh Pakuyupan PPAP Surabaya pada tanggal 24 September 2023 dengan jarak satu meter setengah dan lima kali pompa dengan nomor urut peserta 147. Iya, oke teman-teman sekalian. Jadi yang ini eh, dipastikan bahwa batunya sangat super sekali ya karena batu ini sudah terbukti bisa melewati 170 peserta lebih ya dan kapan hari ini saya juga ikut menyaksikan ya pada saat acara berlangsung hawanya wih bener-bener ya ini e, musuhnya bener-bener kelas berat dan yang hadir kemarin e, mereka bukan orang sembarangan juga mereka datang dari berbagai komunitas, dan batu-batunya eh, tentunya pasti banyak yang sudah punya rekor eh, lolos uji tembak sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi, eh, buat teman-teman yang masih belum nonton video realnya, eh, silahkan dicek saja linknya, ada di deskripsi video ini. Nah, monggo disimak dari awal hingga akhir ya, agar supaya benar-benar difahami. Baik, eh, kita lanjut lagi. Ya, oke okay, teman-teman sekalian, baru saja kita tunjukkan ya batu-batu yang pernah lolos uji tembak di Paguyuban PPAB Surabaya. Iya. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada Bos Ari ini teman-teman ya, batu-batu yang sudah lolos uji tembak ya. Kalau sebelum lolos uji, nah itu kan seperti batu-batu yang lainnya ya, seperti. seperti batu umum. Kemudian kalau sudah lolos ini Uh, penjelasan yang lebih mengesankan itu seperti apa? Untuk batu-batu yang lolos, untuk batu-batu yang lolos berenergi tinggi di PBAB sendiri hmm. maupun di paguiban apa uh, Ari sendiri. Jadi dari seleksi seratusan batu itu dibilang spesial karena hmm. apa? Enggak semua batu itu aktif dalam artian enggak punya energi, okay. energi Allah yang menurunkan istilahnya hidayah maupun istilahnya keajaiban di batu okay. itu sendiri. Hmm membuat batu itu tahan, tahan untuk uh, tahan tembak maupun tahan hmm. nah, benda tajam maupun istilahnya tahan untuk makhluk-makhluk halus tertentu yang istilahnya menggerogoti manusia istilah yang umumnya tuh uh, tidak lazim. Hmm. Okay. Tapi secara fakta ya real di lapangan batu-batu hmm. tersebut membuktikan bahwa kekuatan energi alam itu emang ada nyata. Itu ya? mm. okay. Dan untuk ke depannya pun kita berusaha uh, memenuhi masyarakat, penghobi maupun pencinta Enggak mesti batu itu istilahnya cantik maupun api, uh, maupun istilahnya uh, indah mm. Jadi dari batu tembak itu kita buktikan bahwa ada batu cantik maupun berener, mm. bener, berenergi Maupun mm. virus persia, maupun batu-batu berpamor itu istilahnya uh, sama mm. Cantiknya ada, indahnya ada, warnanya ada, kekuatannya pun ada Tapi enggak mm. semua Iya. iya semua. Jadi istilahnya pilihan lah dalam ratusan batu itu pilihan. Penghobi dimanapun berada, jangan menilai batu itu istilahnya cantik maupun indah maupun istilahnya jelek maupun elek. Karena kenapa? Allah menurunkan hidayah ke batu itu api semua bang. Okay. Mm -mm. Masalahnya apa? Di sini tuh ada yang api, yang cantik, yang indah, tapi berenergi. Oke. Okay. Nah, dan ada istilahnya untuk kebutuhan manusia juga secara mm. tidak langsung karena kita sendiri sebagai manusia saling membutuhkan berkaitan sama alam manusia tersebut, alam dan isinya. Iya, luar biasa. E, yang dijelaskan oleh Pak Ari ya, e, tentunya buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Jadi selain keindahan, keunikan nah tentunya yang mengandung energi nah, itu adalah menambah kesempurnaan yang ada dalam batu tersebut ya oke teman-teman ya kita lanjut lagi e, di tempatnya bos hari ini kan ada banyak sekali nih ya Apakah saat ini ada yang baru-baru? Alhamdulillah untuk malam ah. ini pastinya, pastinya setiap minggu yeah. Ari berburu maupun istilahnya mm, mencari, mencari apa yang terbaru ya. Setiap minggu ya. Setiap berburu. minggu Ui. karena harus itu ya, diwajibkan karena kenapa? Karena banyak yang termahar, yang lainnya Alhamdulillah sekarang ari pun mendapatkan apa yang Ari inginkan. Okay. Untuk setiap minggu Ari menghasilkan batu-batu cantik seperti ini. Amin. Hmm, oh ini. Yeah. Wih, ini batu-batu pamor, ya. Batu-batu pamor itu, batu istilahnya pamor. ah, ah hmm. batu motif lah. Motif pamor cuma berbagai jenis: pamornya bungkam, maupun pusar maupun hmm. segitiga, ataupun dia ah, mata keteran. Ari mendapatkan ini hmm. untuk ke depannya pun. Kemungkinan akan diikut cobakan di PBAB ya. Oh sebelum mau ikutkan kontes uh, juga uh, sebelum termahar. Ui. Karena sudah terjadi Ari meloloskan batu dengan jenis material ini, hmm. lolos empat dan termaharkan. Oke. Okay. Uh, uh. Satu kecantikannya ada, warnanya ada, hmm. pamornya masuk, hmm. tinggal powernya. Powernya. Hmm. Jadi nggak segampang mencari barang-barang kayak gini nggak segampang. Okay, okay, karena okay, okay. Cantik pun tidak. <laughs> Oke okay. indah pun tidak ya power pun harus Iya uh -huh. nah, kayak gini nih Mas uh, uh, sebelum diikutkan di kontes mm -hmm. ya mm -hmm. itu dimaharin Mas dimaharin pastinya dimaharin okay. untuk saat ini Ari ngasih mahar 500.000 per piece lima ratus uh, per biji ah lima ratus ribu per biji karena kenapa belum tentu kita mendapat kecantikan ke, hmm. keunikan maupun pamornya simetris maupun hmm. warnanya api hmm. terus ntar tinggal nyari powernya powernya okay. itu diuji coba di PBAB tersendiri okay. karena kenapa lebih real lebih ada uh, masyarakat yang ikut andil sebagai istilahnya uh, pesaing pesaing yeah. untuk powernya tersendiri hmm. nah, jadi diadu di sono oke okay. nah kalau udah lolos ya harga pun naik oke okay. <laughs> Jadi di PBAB sudah diakui teman-teman ya uh, untuk uh, menyeleksi batu-batu yang uh, mengandung energi atau power. Nah, ini kandidatnya maksudnya ya, Bos Ari ya. ya Dan ya. saat ini dimaharin masing-masing 500.000. Dan yang terakhir, <coughs> yang terakhir ini yang kemarin lolos hmm. dalam uh, satu sesi uh, okay. dua biji. Yang ini dua biji lolos hmm. dengan jenis nama Fossil Kelor. Nah oh, ini. Heeh, uh -uh, uh -uh. dalam satu bongkahan gitu ya, Mas. Yeah, iya, yang kemarin oh, satu bongkahan lolos gitu. dua, udah termahar dan satu tubuh ini, satu bongkahan ini eh. uh, otomatis otomatis dengan secara tidak langsung uh, mengandung power. Oke. Okay. Hmm, ting tinggal cara merawatnya aja. Oh, yeah, gitu kalau ya, kalau untuk merawatnya monggo edukasi sama Ari sendiri. Oke. Okay. Satu bongkahan. Nah, ini bongkanya sisa segini. Oh, ini bongkahan ini. Ya, bongkahan yang ini lalu tayang. fosil Kelor, fosil Kelor, Kelor. Oh, yang okay, sudah okay. tayang duluan okay. dan sudah lolos. Nah, hmm. ini hasilnya. Cuma belum diterjunkan di PBAB. Hmm. Untuk power sendiri Kelor udah tahulah. Jadi siapa ini penubuh. batu Kelor, uh, apa? Fosil, fosil kelor, kelor semua Enggit. ya. Nggih. Wih, luar nah, biasa dan, banyak sekali. Uh, 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 Oke, okay. ketiga kita galih kelor, Gali kelor tinggal segini yang sisa kemarin. Ini galih kelor. Gali kelor. Belum fosil. Ah, belum fosil. Oh, kayu nah. gali kelor. Nah, kayu gali kelor okay. itu udah terbukti. Kalau hmm. untuk gali kelor tersendiri nggak hmm. gampang menghasilkannya. Hmm. Cuma kemarin sebagian udah pada keluar, okay. nah, termaharkan, tinggal segini hasilnya. Wih, luar mm -mm. biasa. Tinggal satu, ini dua ini contohnya ya. Contohnya hmm. dan ini hasilnya. Oke. Okay. Mm -hmm. Terus Ari. kemudian dalam satu bongkahan ini sudah ada yang pernah membuktikan. Uh, sebelumnya, mas, barangkali Kalau untuk pembuktian di PBAB, karena dia jenisnya itu gali, hmm. jadi untuk uh, sementara seperti yang sudah-sudah itu manfaat dan uh, hasil dari kelor sendiri itu udah terbukti. Okay. Daunnya, akarnya, pohonnya okay. maupun yeah. galihnya itu nggak usah istilahnya di, ditanya lagi. Yeah. Umum yeah. udah. udah apa? sudah banyak. Udah banyak. Okay. Ma -ma -ma Umum yeah. udah tahu semua. Okay. Nah. Nah, untuk keempatnya ini batu-batu yang akan diterjunkan di PBAB. Ini. Heeh, uh -uh, selain Wih. kita langsung jual untuk ke kedepannya kita tetap ikutkan okay. Karena apa? Kebanyakan batu-batu ini kan istrinya kita Ari juga nggak tahu, nggak paham Karena yeah. kan seleksiannya bukan satu dua yeah. Bisa puluhan uh. Karena sebagai manusia Ari juga sama Ke manusia biasa yeah. Cuma kita pembuktiannya ada di PBAB tersendiri okay. Untuk batu-batu, anti tembak Maupun uh, berenergi ya yeah. Nah untuk kecantikan Ari nggak asal pilih Kenapa? Hmm. Dibutuhkan kita kecantikan, keindahan Maupun hmm. karakter yang unik dan antik Iya. kayak model kayak gini jadi Kandit pusar mata maupun istilahnya hmm. yang lainnya combong okay. gitu nah untuk batu-batu istilahnya pilihan hari yang satu minggu dua minggu kita kumpulkan yang terbaru nggak hmm. ngasal, nggak ngasal itu dalam arti uh, ada nama, ada istilahnya kecantikan, keindahan maupun hmm. berpamor itu dibutuhkan untuk kita menyeleksi iya. pengambilan barang jadi benar-benar hmm. dipilih dulu gitu Bilih ya mas dulu. ya hmm. okay. kalau masalah harga wis tinggal request saja. Gitu ya. Eh <laughs> uh, ngapunten. Hmm. Yang di sini ini dimaharin pinternan Mas kira-kira? Untuk saat ini karena pilihannya bermacam-macam, yeah. kita kasih harga 350.000 nyampe istilahnya 400.000. 350 nah. hingga 450. Oke, okay, karena okay. apa? Kenapa harganya begitu mahal? Karena hmm. kan pilihan dari semua ini sudah diseleksi, nah, sudah diseleksi dari ya. segi kecantikan, dari hmm. segi energi, energi yang akan datang, okay. maupun istilahnya uh, kelangkaan batunya itu sendiri. Ya, teman-teman ya, yang di sini adalah kandidat yang uh, direncanakan oleh Bos Ari untuk diikut uh, sertakan dalam uh, kontes atau uh, latihan bersama uji tembak di komunitas PPAP gitu ya. ya. Nah, sebelumnya beliau ini menyeleksi uh, dari sisi motifnya ya bagus-bagus uh, dan batunya juga jenisnya bermacam-macam ya bagi teman-teman yang ngeresake sebelum uh, diikutkan uji tembak ya silakan ini bisa di screenshot uh, kemudian ditanyakan langsung ke bos Arinya dan untuk informasi harga uh, ini dimaharkan sekitar 350 hingga 450.000. Wih bagus-bagus dan ini pastinya banyak yang lolos ini untuk ke depannya ya Amin, Mas ya. mudah-mudahan. <laughs> Soalnya Bang Ari ini orangnya titis <laughs> ya. Titis itu bahasa Jawa, Mas. Jadi eh uh, pintar milihnya. Banyak tepatnya kayak Amin. gitu ya Mas ya. <laughs> Amin. <laughs> oke. Okay. Ya, oke teman-teman sekalian, ini untuk tambahan ya. Hasil menyeleksi atau memburu yang yang antik yang unik dan termasuk langka gitu ya Mas ya mm -hmm. nah, Dan ini hasilnya Selama berapa hari dapat ini mas? Alhamdulillah cukup satu minggu ya Satu, satu minggu? Satu minggu Oke okay. uh, Jenis-jenis yang antik unik ternyata susah dicari Susah ya? Ternyata susah Iya. Uh, itu Mem berbagai daerah maupun berbagai jenis Ini ya? Mm -hmm. Oke okay. Ngapunten yang ini jenis batu apa mas? Itu jenisnya batu Kalimantan Batu Kalimantan ternyata Dengan warna yang Ih, hidang, Warnanya Pemurnya Iya Warnanya merona Wow, Itu, luar Masu biasa. Batu, batu cantik tapi berpamor. Mm -mm. Batu cantik, batu unik. Terus kemudian ada motifnya, ada pamornya gitu ya? Ada warnanya. Oke. Okay. Kemudian uh, ini dimaharin pinter mas. Untuk pemaharan tujuh ratus lima puluh ribu per piece. Saat ini tujuh ratus lima puluh ribu. Oh, yeah. maksudnya sama semua mas? Sama. Oh gitu. Oke. Okay. Kalau gitu yang ini jenis batu apa mas? Itu Jamal. Jamal. Hmm. Motifnya mata Ake. keteran atau mata dua? Iya, Kak Jamal. Nah. Motifnya mata keteran, dua jejer. Iya, ini seperti gunung kembar ini Mas. <laughs> <laughs> loh, cecer ya, Mas. Loh, 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 loh. Ini unik sekali, teman-teman ya. Ia, merah -merah. Uh, hasil terbaru yang dibuat oleh Bos Ari ya. 750.000. Nah berikutnya ini, ini kecubung gak, mas? ya mas? Jenis kecubung tapi mengandung pamor Pamor iya. derajat atau junder gunung panggilannya Masalah atau nah, untuk kata Motifnya tuan. junjung derajat hmm. Dan batunya, ini yang langka ini ya hmm. uh, Batu kecubung Saking Kalimantan ya mas? Kalimantan bisa, luar negeri bisa, uh, Lampung hmm. bisa Oke, okay. hmm. nggak maksudnya yang ini dari mana mas? Itu bisa dari luar negeri, kalau jenisnya hmm. batu junjung jenis derajat gitu ya Wah, karena jenis hampir sama tidak hmm. bisa menebak oke okay. jadi jenisnya kecubung ya. ya jenisnya kecubung kecubung bermotif junjung derajat ya. atau junder ya. wi dimensinya cukup lebar ya nah. Nah, kemudian ini ringnya semua alpaka, dari alpaka ya masih alpaka bos alpaka hmm. kenapa dibikin alpaka ya, karena, nah, karena karena supaya harganya bisa dijangkau iya Harganya cukup terjangkau. Sekali lagi, 750.000 ratus lima ya. nah, Kemudian yang ini, Mas. Itu jenis Wih. Jamal. Ake Jamal. Ya, pamornya banyak. Motifnya ini pamor kelihatan aja. sekali ya. ya. Jadi sakral. Uh, kalau dipegang ini timbul ini, Mas. Timbul. Uh, seperti timbul. Corak, corak keris. Gitu ya. Perpaduan keris. Seperti pamor gitu ya? Pamor. Oke. Okay. Antik dan okay. unik. Terus ini tunggalnya banyak, Mas? Cuma Atau satu. cuma ini satu-satu gitu untuk motif cuma satu-satu nah, Jadi seribu satu lah iya, Jadi ini termasuk yang unik-unik Teman-teman ya hmm. Yang baru saja uh, Selesai diproduksi oleh Bos Ari yeah. I, Luar biasa ya Sekali lagi harganya saat ini Masing-masing puluh 750000 Iya hmm. Hanya ada di sanggarnya Bos Ari ya hmm. Di kawasan Banyuripetan, Surabaya Iya, untuk bagi yang berminat, uh, silakan monggo janjian dengan bos ari secara langsung, gitu ya. Uh, mudah-mudahan ini masih ada, mudah-mudahan masih ready, ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Barangkali ada tambahan lagi, bos. Monggo, wih, langsung tajam sekali. Terbaru. Iya, ini juga terbaru, Mas. Terbaru, Bang. Terbaru setiap hari, kita mencari dan membunuh hmm. yang paling cantik, yang paling unik, hmm. yang pamornya api. Iya, termasuk, yang warnanya api. termasuk pemburu ya, yeah, besar ya pemburu, <laughs> pemburu. Nah. wih luar biasa. Nah, ini ada pusar bumi gitu yeah, ya, pusar bumi. Oke, okay. tiga oh iya. Warna, triwarna warna, oke. Okay. Kemudian ini juga ada motifnya, teman-teman motif ya. E seperti ini, seperti combong tapi bukan ya, mas ya. Gambarnya seperti combong Terus ini kayak jenisnya, topeng. Jenisnya Junder petuk atau istilahnya Junder double, gitu ya, panggilannya junder Junjung petuk. derajat. Double. Double. Ya. Atas bawah. E e jadi seperti ini ya. E kalau Bambu itu bambu petuk. Ya. Ya. Kalau ini cunder uh, petuk. Cunder petuk. Panggilan ya. dari bahasa Pamor Iya cukup langka ya ini ya. Oke teman-teman ya. Sekali lagi ini yang terbaru dari sanggarnya Bos Ari ya. Okay. Uh, untuk maharnya peribun mas. Untuk ini. maharnya masing-masing lima -masing ribu. Ini lima ratus ribu. ribu. Wih lima ratus ribu masing-masing hmm. ya hmm. disamakan. Nah, uh, saat ini uh, ada di sanggarnya Bos Ari, ya. Oke. Dan ini ringnya juga alpaka, nggih Masih alpaka, alpaka masih, alpaka. Untuk masih alpaka. alpaka dibikin agar supaya ini bisa dijangkau sekali lagi, teman-teman, ya. Dari Oke. potensi untuk lolos di PBAB Ini? Iya Oh potensi. juga calon uh, peserta ini ya Calon uh, peserta Jadi Wee. bukan masalah keindahan doang Kita butuh power Iya iya iya, iya Untuk iya. bisa buat agama Selain cantik ya Selain bagus motifnya okay. Ini nanti akan diikutsertakan dalam uh, Peserta uji tembak di PBAB Surabaya Iya okay. Sudah -sudah Tapi lolos. kalau sudah lolos jadi mahal ya, Mas. Nah, uh, 10 kali lipat. Lu 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 lu. ya, selisihnya. <tuk tangan> <tuk tangan> yang sudah-sudah <tuk tangan> Iya, sudah terbukti 13 <tuk tangan> biji masa, habis ya, Mas. Uh, bahkan kekurangan. Oh, bahkan banyak kekurangan. kekurangan iya, banyak yang nginden ya, Mas yeah. ya. Wih, luar biasa. Karena yang diutamakan hmm. itu is power sama kecantikan, keindahan utama banget. Iya, iya, Untuk iya, kelas iya. pengusaha maupun kantor kelas Iya. Oke, okay, teman-teman ya. E, menurut Basari ini akan di e, ikut sertakan dalam uji tembak ya, seperti okay. yang lainnya tadi. Dan saat ini sudah dimaharkan ya. Masing-masing okay. 500 ribuan ya. Yes, ya. Monggo ini bisa e, langsung diorder gitu ya. Nah. Uh, silakan menghubungi nomor kontak personnya, Bos Ari. Ya. Dan kalau ini belum ada yang kasih mahar, ya. ini akan lanjut ya. Ikut Pasti. uji kontes di paguyuban batu akik bertuah Amin. ya. Amin. Oke, luar biasa. Sebelum ini, nongol powernya atau energinya. Uh, hingga lolos uji tembak ya... Mendingan sekarang aja diburu ya... Uh, karena di tempatnya bos Ari ini... Uh, Pilihan-pilihan teman-teman ya... Dan ini ditunjukkan kepada kita... Hasil terbaru ya mas G... Oke... Okay. Luar biasa... Mudah-mudahan jelas ya... Hmm. Saat ini masih ready stock di tempatnya bos Ari... Hmm. Monggo langsung dipantau... Hmm. Sret... <laughs> <laughs> uh, bos Ari ini kita kepingin tahu lagi ya... eh Batu apa yang paling disukai oleh Bos Ari sendiri? Jadi gini, Kang. Kalau untuk batu aki Nusantara, intinya satu, alamiah, natural, bukan buatan manusia maupun sintetis. Ya. Yeah. Mas Ari sendiri masih senang ya melalui yeah. hati sendiri, jadi batu-batu yang istilahnya mengandung istilahnya aura positif maupun istilahnya ber apa cantik, indah maupun yang langka unik itu masih suka. Karena okay. kenapa? Yang unik antik itu langka. Langka kan yeah. 1001. Enggak mm. gampang dari bongkahan 500 kilo itu menghasilkan batu-batu yang mm. ari koleksi maupun ari jual. Kenapa? Okay. Kecantikan itu nomor utama. Keindahan mm. itu pasti. Okay. Nah, di lain sisi itu kita butuh energi. Energi apa? Untuk mm. uh, kebutuhan manusia karena mm. batu itu juga hidup. Secara tidak langsung manusia bisa istilahnya berdosa karena kenapa? Tidak mendekatkan diri sama Tuhannya. Nah, mm alam sendiri kayak batu pohon maupun air itu berdoa setiap hari Bang karena okay. kenapa lebih mendalam daripada istilahnya manusia nah mm -hmm. manusia sendiri istilahnya boro-boro jarang ya mm -hmm. <laughs> untuk ibadah istilah mendekatkan diri mm -hmm. Nah kita harus punya keyakinan bahwa ciptaan Allah itu enggak semata-mata Allah menciptakan batu akik nusantara Bos jadi mm. semakin kita mendalami semakin kita mendekatkan diri sama Allah subhanahu wa ta'ala nah gitu okay. karena karena cintanya sama alam, Ari sendiri Sampai istilahnya menyeleksi batu-batu Sampai yang motif, yang bertuah, yang berenergi Maupun yang istilahnya cantik Itu semua tak rangkul hmm. Hmm. Untuk teman-teman dimanapun berada hmm. Monggo dorongannya Untuk batu akik nusantara dimanapun berada Jangan merasa istilahnya batu itu Karena bertuah, karena berenergi Itu kita positif aja Karena kenapa? Untuk kita-kita kita sendiri hmm. Untuk membangkitkan batu akik nusantara dimanapun berada Supaya bangkit lagi Hmm. itu hmm -mm. karena kenapa untuk perekonomian kita sendiri okay. mungkin segitu okay. iya luar biasa e, yang dijelaskan oleh Bas Ari ya e, tentunya buat teman-teman sekalian dimanapun berada e, batu apa yang e, paling disukai e, ternyata jawabannya cukup komplit gitu ya jadi selain keindahan keunikan nah, tentunya yang mengandung energi nah, itu adalah menambah kesempurnaan yang ada dalam batu tersebut ya. Jadi cari indahnya aja banyak. E, kemudian seperti motif-motif atau yang sakral-sakral juga banyak. E, banyak yang terlihat cantik dan elok kayak gitu ya. Tapi untuk mendapatkan yang berenergi susah banget ya. Dan di tempatnya Bos hari ini saat ini disediakan lewat sekali lagi uji tembak e, lewat paguyupan PPAB Surabaya. Iya, mudah-mudahan ini lebih bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. E, selain kita biasanya melihat batu-batu e, cantik, batu-batu e, unik di lapak-lapak yang lain juga banyak ya. Dan yang lebih komplit lagi. Nah, sekali lagi di tempatnya Bos Ari saat ini disediakan ya untuk itu buat teman-teman sekalian dimanapun berada yang ingin bertanya yang lebih monggo silakan konsultasi dengan Bos Ari-nya siapa tahu nanti bisa mendapatkan apa yang selama ini dicari kayak gitu ya oke